Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di lantai 2 gedung PGRI Kabupaten Nganjuk yang berlanjut dengan gema lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai rangkaian awal workshop diseminasi moderasi beragama dan inovasi media pembelajaran digital berbasis smartphone dengan peserta guru pendidikan agama Islam SD dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Dr. Haji Ridwan MPDI selaku Ketua KKG PAI Nganjuk dan sekaligus Ketua PGRI Nganjuk di tempat terpisah menjelaskan sejauh mana realisasi sosialisasi moderasi beragama di Kabupaten Nganjuk. Moderasi beragama itu juga diterapkan di berbagai lembaga. Ini Kementerian Agama sudah mensosialisasikan kepada guru-guru agama Islam, termasuk di guru-guru agama Islam di Kabupaten Nganjuk. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk juga merespon terhadap moderasi beragama. Dan ini sudah sifatnya nasional. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Nganjuk yang juga pemateri selintas menyampaikan visi perdamaian antar umat. Kita tidak bisa memungkiri perbedaan yang ada itu. Jadi yang harus dicari itu persamaan-persamaannya, jangan mempertajam perbedaan. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang muncul dengan sendirinya. Akan tetapi kita itu makhluk. Makhluk itu ada yang menciptakan, siapa? Tuhan. Bahwa wong Kristen, wong Hindu, Buddha, Islam, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu yang harus kita jadikan dasar bahwa kita itu harus hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, saling menghormati, saling menghargai. Jadi beragama itu adalah hal yang sangat privat, yang sangat pribadi antara individu, perorangan, urusannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk yang membuka secara resmi workshop tersebut mengingatkan tentang kebangsaan serta tugas utama GPAI untuk membekali akhlak peserta didik secara dini. Saya sering mengatakan, jangan sampai nanti 30-40 tahun yang akan datang ada cerita dulu ada negara yang namanya negara Indonesia. Jangan sampai cerita ini terjadi. Siapa yang mempertahankan? Kita semua. Dan ini menjadi tugas kita semua. Bahwa yang pertama kita garap itu adalah akhlak. Akhlaknya. Intelektual penting. Ya, penting. Tapi yang namanya emosionalism itu lebih penting. Menurut saya. Anak yang pinter tapi akhlaknya tidak punya, emosionalnya rendah, berdasarkan penelitian itu cuma menyumbang 30% untuk menjadi sukses di kemudian hari. Ini penelitian. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, workshop diseminasi moderasi beragama dan inovasi media pembelajaran digital berbasis smartphone PAI SD di Kabupaten Nganjuk secara resmi dinyatakan dibuka dan dimulai. Usai pembacaan doa, acara hari pertama workshop yang sedianya berlangsung selama 4 hari tersebut dilanjutkan dengan materi arah pendidikan di Kabupaten Nganjuk di era digital oleh Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk. Sedangkan hari kedua dan seterusnya, peserta akan menerima materi inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis smartphone dari pengurus KKG Jawa Timur, serta proses pembuatan video pembelajaran oleh Wasiatul Ilmi MPDI, salah satu guru pendidikan agama Islam Nganjuk yang merupakan satu di antara 5 terbaik dalam lomba pembuatan video pembelajaran PAI tingkat Jawa Timur. MC Tabidin, Komunikat TV.